Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid-din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali membimbing kita, memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa kembali berada di masjid ini, berada di rumahnya yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama salat maghrib bersama jamaah. Dan tak lupa pula kita berniat nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Shalawat serta salam marilah kita baca dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ulukum fid darain amin. Wa qala al-maliki, yaitu berkata Imam Malik. Mazhab Imam Malik lagi kita bicarakan masalah i'tikaf. La yakhruju min mu'taqifihi illa li arba'ati umurin. Janganlah keluar orang yang beritikaf itu terkecuali boleh pada empat perkara. Artinya tidak batal i'tikafnya apabila ada empat perkara ini yang dilakukannya. Yang pertama, li hajatil insani, dikarenakan ada hajat manusia kepada dirinya, boleh kita keluar. Orang minta tolong apa juga pun, kita berada di masjid, kita mengabulkan hajat tersebut tidak membatalkan daripada i'tikaf kita. Walima labudda minhu. Yang kedua, sesuatu yang mau tidak mau daripada seseorang itu min syira'i ma'asyihi, daripada membeli sesuatu untuk kehidupannya. Ditelepon kita misalnya, Pak, ke rumah sebentar beli beras, ini anak lagi menangis misalnya. Pak, ke rumah sebentar belikan anu. Saya tidak bisa jalan karena jaga rumah, lagi masak ini, kata pasangan kita. Bolehkah yang demikian? Itu boleh, apabila itu perkara yang mau tidak mau kita kerjakan, perkara masalah kehidupan kita di rumah. Nah, agak ringan sedikit nih lah, agak ringan hukumnya. Wali maradin, karena sakit. Wal haidi, karena haid. Wa idza kharaja li sa'in min dalika, apabila seseorang itu keluar karena sebab yang disebutkan tadi, bahwa fi hukmil i'tikafi, maka orang tersebut masih dikatakan dalam hukum masih beri'tikaf. Hatta yarji'a, sampai dia kembali lagi ke dalam masjid. Pala yakhruju li'iyadati maridin, janganlah keluar seseorang daripada masjid yang beriktikaf tadi untuk membesuk orang yang sakit. Batal iktikafnya lah, batal. Wa sholati janazatin, melaksanakan sholat jenazah. Berarti ini posisinya nih lah, kalau seseorang itu keluar daripada masjid ingin melaksanakan sholat jenazah,
Berarti posisinya itu adalah sholat jenazahnya di rumah. Yang abdolnya itu sebenarnya di rumah. Di mana orang itu meninggal, disitulah dimandikan, disitulah disolatkan. Itu yang abdolnya. Itu apabila rumahnya mencukupi dan mudah kita menghadap kiblat. Nah, orang dahulu mencari posisi rumah, ialah posisi rumah menghadap matahari terbit. Nanti pada waktu kita mau mensolatkan orang yang meninggal di rumah tersebut, kita menghadap ke dalam rumah. Kan arah barat, Pak. Kalau posisi kita menghadap rumah, kita menghadap matahari terbit, berarti di belakangnya itu menghadap matahari tenggelam. Tinggal posisikan sedikit ke utara, itulah kiblat. Tapi kalau misalnya nih rumahnya ini banyak kamar, lalu ruang tamunya kecil, bagaimana mensolatkan yang seperti ini? Tetap abdolnya mengerjakan sholat jenazah di rumah. Nah, jadi apa, kita melaksanakan sholat jenazah, ikut melaksanakan sholat jenazah, sedangkan kita masih beretikaf di masjid, kita keluar melaksanakan sholat jenazah, maka etikaf kita batal. Diulang lagi dari awal. Apabila kita bernadar atau kita ingin memang berniat hendak sekedar beretikaf di masjid. Wa su'udil adzani, atau seseorang itu naik untuk melaksanakan azan. Kan kalau dahulu masjid-masjid itu kan tidak ada mikrofonnya, Pak, seperti sekarang. Tidak ada salonnya, tidak ada speakernya. Jadi kan naik tangga, Pak, naik tangga. Posisinya di luar, menara, ada menara. Nah, jadi azannya di menara. Keluar untuk menuju menara masjid untuk melaksanakan azan, menurut Imam Malik di sini hukumnya membatalkan i'tikaf. Beda nanti dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, itu hukumnya tidak batal. Tapi kalau menurut Imam Malik, hukumnya batal karena keluar daripada lingkungan masjid. Wa yajuzu salamuhu ala man biqurbihi, boleh mengucapkan salam terhadap orang yang ada di sampingnya. Kita mau wudu, misalnya ada orang lewat, waalaikumsalam atau assalamualaikum, boleh. Wa tadyibuhu bi anwaitib, boleh berminyak harum dengan berbagai macam bau-bau wangian. Wa ing kuriha li shaimi ghairal mu'takibi, sekalipun berminyak harum itu dimakruhkan bagi orang puasa selain yang beriktikaf. Orang berpuasa, karena orang berpuasa itu semuanya itu dimakruhkan pakai minyak harum. Termasuk Imam Syafi'i juga mengatakan demikian. Apabila ini posisi orang puasa ini, kan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kan syaratnya orang beriktikaf itu harus puasa. Nah, sedangkan orang berpuasa dimakruhkan memakai minyak harum. Nah, keadaan yang seperti ini, maka dimenangkanlah orang beriktikaf. Artinya apa? Orang yang awal mulanya niat beriktikaf, sehingga dia mengikuti mazhab selain mazhab Imam Malik, selain daripada Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, itu disyaratkan harus berpuasa. Lalu dia pakai minyak harum, apakah dimakruhkan? Tidak dimakruhkan. Karena niat awalnya cuma beriktikaf. Lalu ikutlah syarat-syarat iktikaf tadi, yaitu berpuasa. Nah, berpuasa dimakruhkan pakai minyak harum. Tapi kita pandang asal bahwasanya orang beriktikaf itu disunatkan pakai minyak harum. Wa jaza lahu ayyu zawija aw yatazawaza. Boleh orang yang beriktikaf itu menurut Imam Malik menikahkan orang atau dia nikah sendiri. Nah, dinikahkan orang, dia menikahkan orang atau dia melaksanakan nikah. Wa yustahabu thauban ghairal ladzi alaihi.
boleh dia membawa pakaian yang selain daripada pakaian orang yang sholat. Artinya pakai celana, ada pakaian celana pendek, inilah baju kaos, baju kaos sepak bola misalnya. Senang misalnya tidurnya dengan baju kaos sepak bola di bawahnya ke masjid, bolehkah? Boleh. Li'annahu rubbama ihtaja'i lahu, siapa tahu kata Imam Malik, orang itu berhajat dengan pakaian yang selain daripada pakaian ibadah. Kita biasa misalnya pakaian-pakaian tidur yang berbulu itu apa? Seperti anduk tuh misalnya, atau baju-baju panjang. Kita bawa ke masjid beretikaf, bolehkah? Boleh. Nah, habis sudah mazhab Imam Malik kita bicarakan. Wa qala Syafi'i, yaitu berkata Imam Syafi'i, la yajuzu lil mu'takifi ayakhruja minal masjidi li ghairi udrin. Tidak boleh orang yang beretikaf itu keluar daripada masjid apabila tidak ada uzur atau ada alasan syar'i. Li'an, karena ada hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laydukhula ala ra'sihi wa huwa fil masjidi fa urajilahu wa kana laydukhulu baita ila hajatil insan idza kana mu'takifan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu laydukhula ala ra'sihi wa huwa fil masjid. Nabi ini memasukkan kepala beliau lah ke rumah beliau. Kan rumah Rasulullah SAW kan sebelah sini pak, kan ada pintu. Nah yang seperti di sini, nah ini kan ada pintu. Nah rumah Rasulullah SAW berdampingan dengan masjid, tapi ada pintunya. Rasulullah bila ada hajat di rumah, buka pintu, masuk kepala saja. Nah, Pak Urajilahu, kemudian Nabi memasukkan kaki beliau ke rumah. Ada hajat, ada yang diambil oleh Rasulullah dalam rumah beliau tadi. Wa kana la yadkhulul baita. Nabi SAW di saat i'tikaf itu tidak pernah memasuki rumah kata Sayyidina Aisyah illa li hajatil insan, terkecuali ada hajat manusia kepada beliau. Wallahu ayyakhruja ila maratil masjid liyu'adzina fiha. Boleh bagi seseorang itu, artinya i'tikafnya tidak batal, yakhruja ila manaratil masjid, orang itu berangkat untuk menuju menara masjid, liyu'adzina fiha, supaya dia melaksanakan azan di menara tersebut. Nah, menurut Imam Malik tadi tidak boleh, menurut Imam Syafi'i boleh, itu tidak membatalkan i'tikafnya. Walau kanat alar rajih, sekalipun pendapat yang menang kharijal masjidi, bahwasanya menara itu di luar daripada hukum masjid, tetap boleh kata Imam Syafi'i. Wala yabtulu i'tikafuhu, tidak batal i'tikafnya. Wa yajuzu ayyam dia ilal baiti lil uqli wa la yabtulu i'tikafuhu. Boleh bagi seseorang itu agak lama berada di dalam rumahnya lil uqli, untuk melaksanakan makan. Wa la yabtulu i'tikafuhu, dan tidak batal i'tikafnya. Alasan beliau inilah lebih membolehkan orang itu keluar daripada masjid melaksanakan makan minum di rumah, itu ada alasannya. Imam Abu Hanifah kalau sekedar makan-makan aja mending di masjid. Imam Malik di masjid aja kalau masih itu bukan hajat yang terlalu memberatkan. Nah, Imam Syafi'i memperbolehkan mendingan makan di rumah, minum di rumah ketimbang di masjid. Apa alasan beliau? Li'annal uqla fil masjidi yang kusul muru ata. Sesungguhnya kata beliau Imam Syafi'i, makan-makan di dalam masjid itu akan mengurangi daripada mur'ah. Mur'ah itu adalah wibawa orang Islam.
Apa itu mur'ah? Kehormatan orang Islam, wibawanya orang Islam. Banyak Pak, kalau di dalam kitab ta'lim muta'alim, ta'lim muta'alim, belajar dan mengajar, ada kitab khusus adab-adab orang yang belajar, adab-adab orang yang mengajar. Nah, di dalam kitab sana itu janganlah penuntut ilmu agama itu melakukan sesuatu hal yang menghilangkan mur'ahnya. Mur'ah itu artinya apalah? Akhlak atau tabiat yang apabila dilihat orang, kita selalu dianggap orang salah. Makan di masjid, ini pendapat Imam Syafi'i saja, tiga mazhab tidak ada berpendapat. Mur'ah itu kebiasaan pula dilihat orang daripada muka kita. Kan ada seseorang itu pula, dia memiliki mur'ah besar di saat dia berpakaian pakaian muslim, tapi bila dia berpakaian necis, tidak kelihatan wibawanya. Nah, ada orang yang berpakaian pakaian Islam, berpeci-peci haji, ialah begamis, pakai surban. Ini kan supaya ada nih mur'ah, wibawanya orang Islam. Itu bisa ditutup Allah Ta'ala. Artinya dianggap orang remeh, orang Islam tadi, apabila dia merendahkan atau meruntuhkan mur'ahnya tadi. Ada sebagian ulama-ulama kita itu yang tidak mau makan di masjid, padahal sudah disediakan di masjid. Waktu acara Isra Mi'raj atau maulidan Nabi. Tapi apabila makan di rumah, langsung dimakan beliau. Nah, ini karena menghormati masjid lah. Pernah suatu ketika nih pula kejadian di Facebook nih, entah murid ustadz siapa tuh lah, cuma kita tidak usah nyebut namanya untuk menjaga etik bahasa sekarang. Dilarang makan di masjid, bahkan hukumnya haram katanya. Nah, setelah videonya tersebut pula, dia membuka pengajian, orangnya masih muda betul. Karena waktu kita masih mondok dulu, orang itu masih kecil, masih SD. Masih SD. Entah kelas 2, entah kelas 1. Kita masih ingat orang tersebut. Lalu dia punya pengajian, direkam seperti ini. Di-share-nya di Facebook. Di-share-nya di Facebook. Cuma masalahnya itu tadi. Kalaupun mau ceramah atau tausiah, itu haruslah pakai kitab supaya kita jangan salah. Karena kita di saat kita tausiah itu kalau tidak pakai kitab, takut yang kita sampaikan ini ada hawa nafsu, lalu menyalah-nyalahi daripada hukum syariat. Nah, diprotes orang Pak. Berapa puluh yang protes di situ, habis itu tidak ada lagi Pak. Channel orang tadi itu tidak ada channelnya lagi. Dilarang makan-makan dan minum-minum di masjid, bahkan hukumnya haram katanya. Nah, kata kita ini aneh ini hukumnya. Nah, tidak dilarang lah, tidak dilarang, tapi kalau bermazhab Imam Syafi'i lah, orang beretikab itu mendingan makan di rumah, ke rumah aja. Karena ada fadilah pula, ada fadilah orang yang makan bareng, bahasa kitanya lah, makan bareng dengan keluarga itu ada fadilahnya. Ketimbang kita makan sendirian di masjid, itu ada fadilahnya. Li'anal uqla fil masjidi yang kusul muru'ata. Karena sesungguhnya kata Imam Syafi'i, makan di dalam masjid itu akan mengurangi daripada mur'ah. Mur'ah itu artinya wibawa orang Islam. Ini padahal makan aja tuh lah, bukan perkara makruh makan ini. Jadi alhamdulillah kalau di masjid kita, bila ada acara Isra Mi'raj, apalagi Maulidan Nabi atau acara hari-hari besar Islam, biasanya ustadznya disuruh makan di sebelah. Nah, itu bagus sudah, penerapannya kita pas sudah. Lah, kita bermazhab Imam Syafi'i.
Karena semua pala empat madhab itu ada memiliki keistimewaan-keistimewaan masing-masing. Dan Imam Syafi'i ini keistimewaannya adalah kalau segi kewalian itu lebih tinggi daripada tiga madhab yang lain. Kalau sistem kewalian lah, tingkat kewalian itu Imam Syafi'i lebih tinggi ketimbang gurunya sendiri Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal muridnya, itu lebih tinggi Imam Syafi'i. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh muridnya sendiri yaitu Imam Ahmad bin Hanbal lah, Rasulullah SAW bersabda, alimu Quraisyin yamla'ul ardo ilman. Nanti suatu saat kata Rasulullah datang ada orang alim keturunan Quraisy, yamla'ul ilmu ardon. Nanti ilmunya itu kata Rasulullah akan menyebar di seluruh muka bumi. Arti mazhabnya ini akan banyak dipegangi orang. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu mengomentari hadis ini hadisnya hasan, artinya bagus, bukan doib. Aku berpendapat, ini Imam Ahmad bin Hanbal sendiri yang bicara, bahwasanya aku berpendapat maksud hadis Nabi SAW ini adalah imam kami, guru kami, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu an. Nah, bahkan menurut mazhab-mazhab yang lain pun ini Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i dengan sisilahnya itu ketemu dengan datuknya Rasulullah SAW, keturunan Quraisy. Imam Syafi'i itu keturunan Quraisy. Alimu Quraisyin yamla'ul ardo ilman. Ada nanti orang alim di kalangan Quraisy kata Rasulullah SAW. Berarti ini sesudah Nabi, inilah sesudah Nabi. Yamla'ul ilmu ardan, ilmunya akan merata di muka bumi, menyebar di muka bumi. Siapa? Ternyata sampai sekarang pendapat Imam Ahmad bin Hanbal itu benar. Daripada seluruh dunia ini, di antara mazhab yang paling banyak dipegang adalah mazhab Imam Syafi'i. Lebih khusus paling banyak yang memegang mazhab Imam Syafi'i adalah Indonesia. Oh, cinta NKRI ialah Indonesia. Kalau dibanding balah Islamnya, banyaknya orang Islam yang memegang atau menganut mazhab Imam Syafi'i itu di Indonesia ketimbang di Arab, padahal lahirnya Islam di Arab. Lebih banyak yang memegang Indonesia. Makanya jangan salah-salah nilah masuk ke Indonesia, jangan salah-salah membawa yang aneh-aneh, nanti diprotes orang. Kami dari dahulu tidak seperti ini kok, banyak yang pendapat-pendapat yang baru-baru itulah. Mur'ah tadi. Nah, di antara lagi pala yang menghilangkan mur'ah, artinya sama-sama kita menjagalah. Berludah di saat berdiri. Kita berdirilah, berludah ke depan. Kalaupun ingin berludah di saat berdiri inilah, di saat berdiri itu ludahkanlah di bawah kaki. Artinya geser kaki kita, ludah di sana baru tutup. Kan ada yang gitu, sambil jalan cuh ya, sambil jalan cuh, itu akan menghilangkan mur'ah. Wibawa keislaman kita tuh berkurang. Lalu kalau seseorang tuh wibawanya sudah kurang, apalah kita itu istilahnya mau mengajak orang kebaikan tuh alah dianggap remeh orang. Bagaimana kita mau jalan dakwah sedangkan kita dianggap remeh orang lain? Bukan kita ingin dimuliakan, tapi dengan adanya mur'ah tersebut, wibawa tersebut, kita bisa mengajak orang-orang kepada jalan kebaikan. Jangan yang diandalkan sunnah-sunnah tapi wibawa hilang. Buktinya di mana? Yang katanya sunnah-sunnah-sunnah, dia sendiri berjalan sambil berludah. Tuh ya. Nah, lalu wibawanya tuh hilang. Orang terkesan tidak mau memakai ilmunya dikarenakan tadi mur'ahnya sudah dicabut Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya tadi. Itu di antara jalan yang menghilangkan mur'ah. Nah,
Termasuk di antaranya lagi pula makan di warung tapi di tepi jalan. Ini menurut di dalam kitab Ta'lim Muta'alim inilah. Makan di warung tapi warung tersebut berada di tepi jalan. Karena di saat di saat kita makan itu disunahkan kita menawarkan makanan kepada orang yang lewat. Sedangkan orang yang lewat ini banyak, 20, 100. Nda cukupkah di kantong kita ini duit banyak kira-kira? Makan, mampir orang, kamu kan yang nawari, kamu yang bayarin lah. Iya, satu orang, dua orang. Coba misalnya semua yang lewat-lewat tuh kita tawari, ayo makan. Jumlahnya 100 orang. Cukup enggak uang kira-kira di kantong? Enggak cukup kan? Nah, kenapa alasannya makan di warung di tepi jalan itu menghilangkan mur'ah kita? Dikarenakan kita lebih banyak menyakitkan hati orang-orang yang tidak bisa makan di warung tersebut. Wah, enaknya ya, lihat dulu. Wah, cuma 5.000 tidak cukup. Lewat orang sakit hati, kita makan. Nah, jadi kalau ingin mencari warung itu warung yang tersembunyi lah di dalam-dalam gang. Itulah di antara adab-adab orang belajar. Karena kita ini pala selama masih dalam talib, artinya di dalam tahap belajar, itu banyak disorot orang. Wah, itu aja lamanya sudah duduk di majelis taklim aja tidak ada apa-apanya. Nah, bahasa Banjarnya dipahawainya kita, diremehkannya. Lalu orang dengan tingkah laku kita tersebut, penilaian dia tersebut tidak terbawa dirinya untuk mengikuti daripada dakwah kita. Jadi karena itu tadi Pak, karena lebih banyak kita menyakitkan hati orang yang lewat yang tidak bisa ikut makan di samping kita. Mau tawari bawa duit sedikit, ya Allah. Tidak ditawari makruh hukumnya. Serba salah kita ini, serba salah. Maka warung-warung yang enak-enak tuh pas di tepi jalan, Pak, tepi jalan raya lagi. Mau cari di warung-warung yang di dalam gang tidak terlalu anu, apalagi pamer-pamer lagi lah dimasukkan di medsos. Wah, makan di sini yang di tepi jalan tadi. Takutnya kita misalnya tidak mau, orang lain yang memoto kita dipasangnya di status. Wah, kesian. Yang penting jangan niatan kita nih lah. Yang penting jangan kita, walaupun orang lain yang memasang, yang penting jangan kita khawatir lah, khawatir orang lain tersakiti. Orang-orang miskin melihat, nah ya enaknya sebenarnya mau juga aku ke sana, cuma duitnya tidak ada, tersakiti hatinya. Satu orang yang melihat sampai misalnya 40 orang yang tersakiti. Nah, inilah kenapa Rasulullah SAW liuti mamakarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya manusia ini banyak aja akhlaknya, Pak. Akhlak bagus banyak. Cuma disempurnakan Rasulullah. Apa yang disempurnakan Rasulullah? Akhlak baik tapi tidak menyakiti orang lain. Itu yang disempurnakan Rasulullah SAW. Akhlak baik tapi tidak menyakiti orang lain. Makan sudah tangan kanan, kita lah makan tangan kanan, pakai ma'idah, arti ma'idah itu kan ceper atau baki, sunnah sudah. Tetapinya makan yang sunnah ini pun bisa menyakiti hati orang lain kalau kita tidak tawari. Jadi kesimpulan pula, Rasulullah SAW itu innama bu'istu liutima makarimal akhlak, hanya saja aku diutus ke dunia ini menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak kebaikan tuh banyak aja tapi disempurnakan lagi. Akhlak yang baik tapi tidak menyakiti hati manusia. Makan yang sunnah, sudahlah kita bacaan sunnah, tetap masih ada menyakiti hati orang karena kita tidak menawari. Padahal hati orang tadi mau aja ikut makan. Cuma karena tidak kenal, ya dah lewat aja sudah katanya. Memang sulit Pak, akhir zaman ini memang sulit kita. Jadi paling aman tuh
lah kalau ingin beli makanan-makanan lah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan lah, beli makanan-makanan yang enak yang di tengah jalan, warungnya tadi atau tempat makan tadi atau rumah makan tadi, kita beli bawa ke rumah makan. Nah itu paling jalan aman sudah, paling aman sudah. Tidak enak ya, enak di sana aja. Wah, ya memang enak di sana Pak. Kipas anginnya ada, ya kalau duduk santainya ada. Ini kalau di rumah cuma prasmanan aja, duduk nyantai di depan TV. Di sana banyak lagi bisa menambah, bisa lagi. Ya Allah kalau di rumah apa yang ditambah? Nasi dingin. Oh di rumah menambah nasi dingin wara. Di sana nasinya masih bagus, iyalah sayurnya masih ada, ikannya masih ada. Mungkin alasan itu yang kita nih berpendapat makan di sana yang enak sudah. Ini pendapat Imam Syafi'i aja nih lah. Artinya jangan jangan juga terlalu ini menjadi patokan. Ini yang menjadi pegangan kita kuat-kuat, jangan juga. Masih ada pendapat-pendapat tiga madhab yang lain. Cuma yang lebih banyak berkomentar masalah makan di dalam masjid ini cuma Imam Syafi'i. Kalau orang yang madhab di luar Imam Syafi'i, Pak, mendingan makan di masjid katanya. Apalagi makannya di sini nah. Lah. Nah, kalau masih di emperan masjid sana tuh masih bagus lah. Ini di dalam sini. Palam yalzilmuhu, janganlah dia kerjakan, kata Imam Syafi'i. Artinya yang membuat mur'ah atau wibawa keislaman itu, atau wibawa kita sebagai orang yang beriman itu, jangan sampai berkurang, kata Imam Syafi'i. Kama lahul khuruju li syurbil ma'i ingkana atisya walam yajidil ma'a fil masjid, sebagaimana bandingan boleh orang itu keluar li syurbil ma'i, minum air. Padahal di masjid banyak aja. Aqua banyak Pak Haji Koyo menyediakan. Kemarin situ ada dispenser ada juga. Tapi disalahgunakan, ada yang menyalahgunakan. Sudah berhenti aja. Disediakan sudah. Tetap lebih abdol keluar daripada masjid, minum di sana, baru masuk lagi. Kayak memang ada bedanya loh Pak, beda lah. Bedanya. Karena hal-hal dunia tidak kita bawa ke dalam masjid, itu akan mempengaruhi kita. Contoh, kita beretikap nih lah, supaya jangan mata mengantuk, makan-makan, minum-minum lah. Lalu kacang, kopi di samping, iyalah makan. Ah, segar sudah mata, baca lagi Quran, berzikir lagi. Cuma kulit kacang masih ada, lah kopi masih ada, terpengaruh lagi makan lagi kita. Nah jadi istilahnya tuh bisikan dunia, dengan adanya barang yang membuat kita bisikan dunia itu yang perlu dihindarkan oleh Imam Syafi'i. Lalu tidak khusyuk lagi Pak, kalau barang makanan ada di masjid tuh lah, kita berzikiran pun keingatan. Itu tipu daya iblis yang mudah Pak. Ayo jar habiskan aja makanan tadi ya, tanggung supaya betul-betul segar mata. Mau tidak mau kita keluar ke emperan masjid makan, habiskan dulu kacang satu bungkus, kopi habiskan dulu. Ternyata apa? Dibikinnya mengantuk kita, enggak jadi beretikap. Nah hebat kalau iblis, hebat Pak iblis nih. Gurunya malaikat. Tahu seluk-beluk kita tahu. Wa yakhruju li salatil janazati, boleh keluar untuk melaksanakan salat jenazah. Nah, ini madzhab Imam Syafi'i. Jadi mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu tidak membolehkan keluar masjid untuk mensolatkan jenazah seseorang. Imam Syafi'i membolehkan. Wa yakhruju li salatil janazati, boleh seseorang itu salat untuk mensolatkan jenazah, keluar masjid untuk solat jenazah di rumah si Anu bin si Anu, blok ini, RT ini, nomor ini. Wa iyadatil marid, membesuk orang yang sakit,
Tapi ini syaratnya Pak, fi i'tikafi tatawu'i, apabila i'tikafnya itu i'tikaf sunat semata. Artinya tidak dinazarkan. Apabila dinazarkan, aku kalau dapat rezeki nanti beriktikaf 24 jam di masjid. Nah, itu berarti najarlah. Najar hukumnya wajib. Nah, lalu dapat rezeki kita, lalu beriktikaf di masjid. Kata seseorang, kalau baru kamu meninggal dunia, ayo deh sholat ke rumah. Batalkah? Batal. Itu teman lama kamu loh meninggal dunia, kamu tidak ikut menyolatkankah? Ya sudah, aku ikut, batal. Ngulang lagi dari awal bayar najar i'tikaf tadi di masjid. Jadi bolehnya kita keluar daripada masjid untuk mensolatkan jenazah atau membesuk orang yang sakit apabila i'tikaf kita itu i'tikaf sunat semata. Tapi apabila i'tikafnya i'tikaf wajib, contohnya orang itu bernazar, maka kita tidak boleh keluar daripada masjid perkara hal yang sunat-sunat biasa. Wa yajuzu ayya'mura bil amril khafif fi malihi wa dai'atihi. Boleh seseorang itu, kata Imam Syafi'i, di dalam dia beriktikaf menyuruh dengan suatu perkara yang ringan, fi malihi, pada perkara hartanya, wa dai'atihi, dan perkara barang-barangnya. Apa maksudnya? Boleh seseorang itu menyuruh dengan suatu perkara pada masalah hartanya dan pada masalah barangnya. Telepon anak, nak bawakan casan HP lah, casan HP abah ketinggalan. Boleh menyuruh demikian, berbicara perkara dunia di dalam masjid boleh, boleh. Apabila itu perkara-perkara ringan. Kalau perkara-perkara ada istilah menyesatkan orang atau membid'ahkan orang lain, itu sudah ada tergambar di dalam hadis, orang itu akan dibinasakan malaikat. Maka jangan sampai kita berbicara bid'ah, sesat, jangan sampai di masjid seperti itu, jangan. Lah, itu ada hadisnya yang kita bicarakan minggu kemarin, itu ada, bukan nanti lagi di YouTube. Lah, membicarakan, memprovokasi orang lain itu tidak boleh di masjid, bah. Tidak boleh, sekalipun itu dakwah. Nah, makanya itu haram. Itu bid'ah ya, jangan dilakukan, bid'ah, bid'ah. Sesat, sesat, jangan. Kalau kita membicarakan kalau begini bid'ah, kalau ini sesat, sudah cukup, jangan menyalahkan itu golongan anu bid'ah, itu golongan anu sesat, jangan. Jangan mengatakan yang seperti itu. Nanti malaikat buisna lima lihalikihim. Kami, kata Rasulullah SAW, menurut hadis Nabi, kami ini, kata malaikat, diutus untuk membinasakan mereka tadi yang berbicara di masjid, yang membuat provokator, mengadu suatu kebencian. Kalau kita sekedar menjelaskan lah, kalau ini hukumnya bid'ah, ini hukumnya bisa sesat, sudah cukup, jangan dikatakan. Nah, bid'ah itu sesat tuh. Ngapain begini-begini? Jangan diikut-ikutin ya. Masjid sini jangan ikut-ikutan ya, jangan. Lah, kalau sekedar menyampaikan ilmu bukan apa? Memponis seseorang. Ini memponis, ceritanya ini memponis. Jangan dibicarakan di masjid. Nanti kita akan dibinasakan oleh malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Innama buisna limahalihim. Kami hanya diutus untuk membinasakan mereka. Nah, itu masalahnya. Jadi boleh kita membicarakan suatu perkara dunia lah, pada perkara harta kita atau perkara barang kita. Boleh. Wa yabi'u wa yatab wa yabta'u, boleh orang melakukan jual beli. Menjual dan membeli. Lakinnahu la yaksuru minhu, tetapinya jangan banyak barang tadi. Kalau banyak barang jualannya dibawa ke masjid,
Boleh nih lah, orang beriktikaf di sini boleh. Mazhab Imam Syafi'i. Misal palah, kita niat beriktikaf sama teman-teman kita, kita ajak teman kita ke masjid. Yuk ke masjid, kita iktikaf dulu sebentar, nunggu-nunggu sholat asar, sekalian istirahat, ini mulai zuhur istirahat, menuju asar kita niat iktikaf. Jadi kita membuka minyak harum misalnya. Enaknya tuh beli di mana? Enggak beli, aku jual sendiri, maukah? Mau, kata teman kita tadi. Nah sudah, 20 ribu aja. Bolehlah perkara itu, boleh di dalam masjid. Kalau perkaranya itu perkara khafif, kata Imam Syafi'i, perkara yang ringan. Beda misalnya, nah ini nanti jualkan ya di sana, jualkan ini di sana, jualkan ke sana, bagikanlah barangku di sana, nah itu baru haram. Nah kalau sekadar bi amril khafif, perkara yang ringan, perkara keperluan aja, yang memang kita tidak niatkan kita menjual beli di masjid, tetapinya pas pada waktu itu orang mau jual sama kita, maka dibolehkan. Wa yajuzu ayada fihil maidata, boleh orang itu meletakkan tempat baki untuk makanan. Li anna dzalika an azafal lil masjid, karena baki tempat makan itu bukan piring, itu anzafu lil masjid, lebih membersihkan kepada masjid. Kalau sekarang lebih enak lagi, Pak. Lebih enak lagi yang pakai kertas itu, nah kan enak makan, gumpal-gumpal ada tempat sampahnya sudah. Wa qol Hanabilatu, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, wallahu a'lam bisawab. Insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi barik wa salim ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma alana wa ma anta'al bihi minna. Antal muqaddim wa antal akhir. La ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.